Okay guys, welcome back with me Kelvin. Okay guys, welcome back with me Kelvin di channel Kelvin Kusuma. Jadi kali ini gue bakal lanjutin sisa-sisa dari Xingchai guys ya, yang tadi lagi live tiba-tiba berhenti karena jaringan gue tiba-tiba rusak guys. Biasanya jam 5 gue udah berpikir positif loh, tadi rencana gue udah gue jam 5, wah gue hari ini selesainya cepet banget. Jadi jam 5 gue bakal live sampai jam 6:30. Jadi gue bakal tamatin satu karakter. Ternyata di tengah jalan nge-lag guys, jam segini guys. Siapa sangka guys. Ya guys ya, kita selesaikan punya Xingchai dulu guys. Jadiin konten guys ya, sorry guys. Kayaknya makin malam makin hancur lah. Ini mau gak mau gue harus nunggu wifi gue upgrade Mbps. Ini lagi proses katanya. Oke. Kita melawan Zhang Yi di sini guys. Pang Tong udah tewas guys ya, kita dendam sama Pang Tong tadi ya. Soalnya dia gak sebut nama gua. Kayaknya gua gak bantu dia cuy, gua gak kill Zhang Ren. Wow. Mana lu? Nice, Xingchai anak Zhang Pei. Oke guys, sabar guys. Teleng Bao. Udah gua di sana ya. Sabar guys. Kita ke sini terus ke Lengbao ya. Ke Zhang Ren lah. Kita ke Zhang Ren. Ini bukan buat lu ya, Pang Tong ini bukan buat lu ya. Bukan karena gua dendam ya, ini karena gua mau farming aja lu, Pang Tong ya. Lu jangan seneng dulu, bukan gara-gara gua mau balas dendam lu, bukan. Lu masih tetap gua benci walaupun lu udah mati, Pang Tong. Oke, Zhang Ren guys. Kita hajar guys, Zhang Ren guys. Wah. Enak nih, ini si Xingchai guys, by the way guys. Enak banget buat di farming ya, cepet banget di attack. Tuh, kombo-kombonya juga asik banget, cok. Ini ibarat Zhao Tai cuy, Zhao Tai versi cewek ya. Tuh, ultinya kayak Zhao Tai. Di Wu ada Zhao Tai, di Xu ada Xingchai. Di Wei ada siapa yang ulti kayak ini ya? Pangde ultinya begitu cuy. Sa, begitu guys. Oke, kita ke Lengbao dulu ya guys ya. Ini ada pemana-pemana beban di sini ya. Kalah kok sama cewek, dasar cupu kalian. Mana Lengbao turun lu. Sini lawan adek. Sini lawan dedek Xingchai. Berani gak kamu melawan dedek Xingchai? Sini kamu. Bapakku Zhang Pei loh. Kamu gak punya bapak kan? Sini guys. Kita hajar Lengbao guys. Ups. Kita ulti, kita coba lompat. Set. Aduh, kelihatan itunya. Hati-hati Xingchai ya, kamu dilecehin nanti. Oke, sisa siapa ini? Sisa si Liu Zhang guys. Kita akan mengambil tanah ini kepada Lord kita, yaitu Lord Liu Bang. Sangat amat tolol ya. Oke, Kujo guys. Kita akan mengkill Liu Zhang dengan cepat. Soalnya gua mau grinding. Mumpung nggak bisa nge-live, kita grinding karakter dulu sebelum kita menuju tamat senjata keempat guys. Paling gue grinding pemain-pemain yang udah gue mainin gitu loh. Kita level satukan ya. Oke, we will see di sini guys. Kita farming dulu mumpung gerbangnya belum buka. Kita hajar dulu rakyat-rakyat kecil ini. Oh, ada gate captain juga ya. Pap. Kita ulti guys. Tidak ada kasihan di sini ya. Kita hajar guys, walaupun darah mereka dikit kita hajar. Aku adalah cewek, aku tidak peduli apapun, yang penting aku senang. Nih, kalian lihat ya. Rata, cok. Rata semua, anjir. Gila. OTW, Liu Zhang. Mana pintunya, kocak? Oh, sini pintunya. Oh, pintunya di sana, di tengah. Oh, kita harus kill 3 gate captain. Oke. Gue kira satu pintu suruh gate captain, kocak. Wih, ada Bang Zhao Yun, guys. Berisik lu, kau... Bang Zhao Yun, kamu caper ke aku ya Bang Zhao Yun ya. Cintaku itu hanya buat Zhao Yun ya, kamu jangan banyak bacot ya. Oke, kita akhirnya all in semesta ke Liu Zhang guys. Gampang banget cok. Moralnya langsung turun, langsung nol. Lawan cewek gini, cok. Oke, selesai, guys. Jadi ya, kayaknya gue bakal live besok lah ya.
paling up, wifi gue upgrade-nya selesai tanggal 22 lah ya, lusa-lusa. I'm sure to be the laughing stock. Oh no, Liu Zhang. Oh no. Liu Zhang, forgive me. But my ideal has no place for doubt. I shall restore the Han Empire. Ah, berisik lu Liu Bei ya, bacot doang, dikasih tanah gak mau. Mulus sekali. Itu perisainya guys, maksudnya guys, perisai kocak. Oke, kita lihat Xing Chai dapat senjata ketiga kah? I have defeated. Lu kagak gerak kocak. Aduh, gak guna nih. Gua gunanya senjata nih, guys. Banyak yang Xing Chai kill nih. Cantik juga Xing Chai ya. Dulu gua menurut gua pas gua bocil, gua menurut gua cewek paling gila itu Xing Chai, dan ya sekarang cantik juga, guys. Gua lihat-lihat ya. Mungkin gara-gara dulu gua gak suka cewek-cewek short hair ya. Sekarang gua wah. Cantik sekali cuy. Aku terpesona melihat dedek Xing Chai guys. Nah ini kita timpa Seven bapaknya. Jadi thanks for watching guys. Besok semoga tidak nge-lag lagi cuy jam segini. Atau malam ini semoga gak nge-lag. Bye bye guys.